Ini Trigen tentara ya. Wah. Ini asli kaleng, masih kaleng. Dan ini tempat minum juga ya, minuman tentara. Wah, keren. Hai, kita lanjut ya, masih di daerah Indramayu bersama Kang Ade. Halo Kang Ade. Wah. Ini bos, menjak mengenal Kang Ade ini memang ciri khasnya adalah hijetnya ini ya. Tipe-tipenya kayak mobil bis-bis di daerah Sumatera ya. Jadi di depan kasanya itu pakai pagar pintu. Pak alias pakai trailis. Oke, kita akan tanya-tanya langsung kenapa dimodif seperti ini dan tujuannya seperti apa. Kita langsung tanya Mang Ade dan kita kulik hijet yang unik ini. Jom. Oke, Mang Ade, ini kita kulik dari depan ya. Oh ya, nama hijetnya nama dinamain apa? Biasanya dikasih nama Army ini. Army ya. Artinya tentara. Artinya tentara. Oh, ini hijet tentara ya, Lur. Wah. Pengen jadi tentara enggak kesampaian. Oh, jadi latar belakangnya dulu pengen jadi tentara enggak kesampaian. Jadinya guru ya. Oke, supaya enggak kemana-mana. Wah, ini dia nih hijet tentaranya. Warnanya juga warna army ya. Wah. Oke, kita kulik dari depan. Tralis ini, Om. Ini tralis atau memang sengaja buat? Emang sengaja buat biar kelihatan lebih gagah gitu. Kelihatan lebih gagah ya. Tapi sengaja ini buat. Diambil di permainan game anak-anak tuh PUBG. Oh, main. Oh, PUBG. Jadi inspirasinya dari PUBG. Game anak-anak PUBG. Wah, emang keren ya. Wah, kelihatannya kekar kuat. Oke, ini ada tambahan apa ini namanya, Om? Ini buat asap cerobong, jadi kita bisa ngerokok di dalam, bisa keluar lewat sini. Jadi nggak ke dalam penumpang. Itu ya. Wah, ini jadi katanya buat asap rokok ya, tapi sebenarnya lebih ke hiasan ya, variasi. Ini tanduknya tanduk pakai punya mobil apa? Kayaknya ini punya Carry kayaknya. Carry ya. Oke. Okay. Ya, ini grill. Berarti ini tahun 86. Kalau grillnya grill 86 bekas army yang pertama. Pistol. Oh, jadi ini grillnya 86. Tapi hijet ini tahun? Tahun 84. 84 ya. Oke, okay. Ini tambahan lampu ini nyala semua, Om? Itu nyala semua buat di daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Oh. Oke, okay. Buat berburu. Rata-rata semua yang nempel di sini dapat dikasih. Oh, jadi kenang-kenangan. Dapat dikasih semua yang ada di sini. Yang nempel karena dikasih ya? Dikasih. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah, pokoknya semua yang dikasih asal bisa ditempel-tempel. Jadi hijet Indonesia, kalau mau ngasih tempelan di hijet ini boleh nih. Ah, ini nyala nggak semua ini? Nyala semua. Nyala semua. Dari Bandung semua. Dari Bandung. Wah, ini speakernya. Mudah-mudahan nggak bikin orang kaget ya. Oke. Wah, jet army-nya keren. Oke, nanti ada yang menarik sih tadi di samping. Wah, ini. Ini tambahan roof rack bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Oke. Ini semua betul-betul diwarnain warna army ya. Ini bukti bahwa pernah perang kayak ini. Wah, kesambar itu ya, rudal. Wah, keren nih. Hijet ini juga sudah banyak stiker. Artinya hijet ini sudah pergi melanglang buana. Oke, ini SNK-nya gimana, Om? SNK hidup. SNK hidup. Warnanya? Warnanya abu-abu metalik. Sebenarnya abu-abu. Abu-abu. Tapi selama ini enggak masalah. Ini alhamdulillah tanah di Indonesia baik-baik. Ya, polisi Indonesia baik-baik ya. Oke, ini yang menarik ya, Lur. Ini ban serep taruh di belakang nih. Berarti dikasih tambahan ya? Ya, itu semua. Ban serep taruh di belakang kayak model Terios ya, Konde ya. Oke, coba lihat tambahannya. Oh, berarti bikin dudukan ya? Bikin dudukan sendiri. Bikin dudukan sendiri, kemudian dibaut. Ini jauh lebih simpel kalau kita kena trouble, jadi nggak perlu ngolong. Oh. Ya, langsung bongkar bautnya, selesai. Bumper belakang? Bumper belakang biasa.
Rakitan ini sendiri? Rakitan dari Mang Otik, saya tempel ini dari Mang Dadang Garut. Oh, wah, ada yang ngasih tempel. Wah, ini bekas di Vespa almarhum, lampunya saat bekas Vespa. Oh ya, ini Mang Ade juga. Kalau pengguna Vespa apa namanya? Sekuturis. Oke, ini knalpot 2. Knalpot 2 dari Mang Oting. Dari Mang Oting juga. Dua-duanya bunyi. Bunyi. Oke. Nah, ini dari Kang Ega. Kang Ega. Ega Saha. Ega Bobi. Ega Bobi, Ega Kaos ya. Ini Trigen Tentara ya. Wah. Wow. Ini asli. Kaleng, masih kaleng. Oh, dan ini tempat minum juga ya, minuman tentara. Wah, keren. Nah, ini kalau ketemu dari belakang ada tulisan Pring Sewu dan yang ini Rat Extreme. Wah, keren ya, Lur. Memang tangan-tangan digital Indonesia kreatif. Ada helmnya juga ya. Itu dari HDP Pak Juju Komandan. Pak Juju, wah sekarang mobilnya di saya. Yang double cabin itu punya Mang Juju. Pak Juju ya. Wah. Di tentara ya. Asli tentara ya. Wah, benar-benar nih. Cita-cita jadi tentara akhirnya keterima jadi guru gitu ya. Nah, ini apa nih, Om? Yang ini nih. Itu isinya aslinya buat kotak peluru, cuman saya mempatin buat lampu-lampu lah. Kalau ngecamp tuh isinya. Oh, jadi ini tempat lampu. Aslinya tempat peluru. Oke, nah ini nih. Ini ada rudal ini. Wah, keren nih. Rudal asli. Asli udah nggak aktif. Cuma nggak aktif. Kalau aktif udah dikirim kali ya. Oh, oke. Keren nih. Ini apa namanya? Dapat dari mana? Kalau itu dari teman Vespa. Teman Vespa. Oke. Nah, yang paling menarik juga ini ya, Lur. Ah, benar-benar kreatif nih. Tutup bensin. Pakai tarikan ya, ini nih. Agak susah kalau enggak itu. Jadi gini ya. Wah, kreatif juga nih. Jadi jeter kalau yang susah-susah dibuka tutupnya bisa pakai ini. Oke. Ya, ini penampakan luar ya atau eksterior. Kita akan melihat interiornya seperti apa. Nah, ini dia. Untuk door trimnya. Door trimnya ini bikinan sendiri ya? Bikinan sendiri. Pakai plat. Pakai plat. Oke. Kompor biar kalau ngopi di jalan cepat. Oh, jadi ya, di simple. Sengaja dibolongin ini buat kompor. Wih, kreatif sekali. Terus ini ada tempat sandal, aqua bisa, sandal bisa. Oh ya, ini tempat sandal nih. Sampingnya ini jadi tempat sandal, aqua atau tempat minum-minum lainnya, barang lainnya. Wah, ini juga ya. Oh, kayaknya punya saya akan giniin aja deh. Nemu ide di sini ya. Wah, keren-keren. Ini juga kayak pintu kamar mandi. Keren. Oh, pakai plat ya. Jadi anti air. Anti air. Anti sobek. Anti sobek, pokoknya anti basah. Anti enggak takut hujan. Oke. Ya. Ini interior ya, bagian belakang ada kipas. Lampu LG, LED nyala nih, Om? Nyala. Nyala ya. Wah, ini udah pakai sofa bed, Lur. Tapi versi jam apa? Bukan produk Puntang ini ya, produk Indramayu. Jadi tinggal digelar bisa buat tidur ya. Wah, udah pakai korden. Wah, ini benar-benar hijet juga sering buat camping nih. Nanti tanggal 45 juga gas ya. Gas pakai ini. Wah. Keren. Ini bawahnya ini apa dong, Om? Laci, ini laci. Oh, laci. Biar untuk enggak. Alat-alat kunci ya. Wah. Jadi ini tambahan lagi dong. Oh, jadi di sama tingginya dengan tutup mesin sampai ke belakang ya. Sampai ke belakang. Bawahnya buat laci-laci. Ya, wah, bisa, ya. Laci dongkrak kopel. Kris kopel juga bawa. Di bawah taruh di atas. Oh, oke.
Wah, ini memang selalu diakali sama hijeter. Pinter. Oke. Belum rapet banget. Nah, ini yang tadi korban perang nih. Wah. Aslinya ini ya, door trimnya ya. Aslinya ini, cuma tadi yang di pintu belakang sudah bermasalah, jadi diakali pakai plat. Wih. Tulang-tulang pintu masih oke. Nah, ini yang menarik lagi nih. Ini dari Karung Goni. Ya, karena sudah apa tadi? Sudah keropos, diganti plat. Kemudian paling praktis dipakai ini, gratis ya, tinggal dilem doang. Kreatif. Tentara memang harus kreatif. Nah, ini dia. Audio masih nyala, Om? Tadi yang nyala itu banyak tombol, ada nosnya? Ada. Oh, kreatif. Nenek. Oke, sampai di dalam pun ada stiker ya. Karena memang rajin kopdar sehingga punya banyak stiker. Wah, inilah kendaraan perangnya Om Ade Narabis. Sampai persenelengnya dibikin apa ini ya? Kaktus, boneka kaktus di, wah, ini teman-teman kalau mau niru boleh juga nih, boneka kaktus dipasang. Oke. Nah, ini dia wajah Bang Ade. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Bye.